Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam, godong pete. Sing jawab salam, muga-muga sing akeh duite. Terakhir pasti jawaban kompak. Kabeh ngejawab, kabeh ngejawab. Betul. Punten, godong salam nyelap ning kutang. Sing jawab salam, muga-muga sing kebayar utang. Sing jawab amin, pengkencenge utange panggedhe. Isananing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Jinab al-Qurama wal-a'idza wa samahatul ulama anil fudola, segenap para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz wal asatidzah wabil khusus sahibul wilayah, aparatur setempat beserta segenap para stafnya, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Khadimul ma'had, orang tua kita, guru kita, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi beserta keluarga Al-Baghdadi, mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala, dan doanya selalu mustajabkan oleh Allah, amin. Dan segenap para imam-imam manaqib wabil khusus bintang tamu yang utama, Abah Kombes Kiai Haji Wawan Gunawan S.E.M.S.I. dan tidak ketinggalan alhamdulillah hadir Bapak Kiai Haji Amai Kamaluddin beserta imam-imam setempat, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Segenap para pengurus jam'iyah Nahdlatul Ulama, baik pengurus cabang, majelis wakil cabang, pengurus ranting dan anak ranting, bahkan saat ini dihadiri oleh Banser yang selalu setia mendampingi ulama Nahdlatul Ulama dan selalu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan selalu melestarikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, amin. Amin. Pengatur waktu, penata acara, dan segenap para panitia wabil khusus yang pada malam ini kita hauli almarhum Bapak Syaiun Alip S.Pd. Mudah-mudahan almarhum ditempatkan oleh Allah di tempat yang baik, amin. Dan digolongkan, diakui muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, amin ya Rabbal. Para donatur yang telah membantu demi tercipta terwujudnya acara ini beserta para polda, apa polda ke polisi dapur yang biasa melayani kita untuk nanti setelah acara ada makan-makan, betul? Jalan-jalan ke Ciberes, pulangnya ke Pemanukan, di mana acara beres insya Allah makan-makan. Alhamdulillah. Para santriwan santriwati sing dua anak perawan kudu hati-hati. Aja sok luyur bengi koma maning nganggone rok mini anane ning pinggir kali, menambah nafsu birahi, membuat celalatan mata lelaki. Hadirin hadirat sing gembrot, sing gering karo sing gembrot anak, mat saking Allah panjang umur,
dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Moga-moga kabeh sing pada dawa umure amin. Tapi umur tidak ada yang tahu, ketika sudah datang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dimundurkan. Betul. Apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Amai, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Di mana ustaka wayai mati, mati. Apakah mati itu melihat karena rambut putih? Tidak. Lamun malaikat nyabut nyawa ngedeleng rining rambutnya, berarti orang yang pertama mati adalah saya karena rambutnya sudah putih. Betul. Tapi alhamdulillah saya termasuk makhluk Allah, hamba Allah yang husnul khotimah. Amin. Sebab saya sudah meninggalkan dunia hitam, kini memasuki dunia putih. Ya rambutnya wis putih kabeh. Alhamdulillah. Padahal mah beli kudu ana lampu, cukup kenang rambut ke padang. Alhamdulillah. Kabeh pada dawa umure amin. Tapi umur enak, yakin. Tapi lamun awak lagi beli sehat, lagi gering bae, ya Allah dahar karo kecap gak kurang nikmat. Betul. Betul. Mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Ya Rabbal, beli buah-buahan di teh ihat, beli ciki di teh mur. Mudah-mudahan semuanya sehat, banyak rizki, panjang umur. Amin ya Rabbal. Beli timah, beli benang, beli benang ke Karawang. Yang ceramah Haji Nanang, Haji Nanang Aldebaran. Assalamualaikum beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada ke alam junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaatul muslimin wal muslimat rahimakumullah, mengingat menimbang dan memutuskan jam sudah menunjukkan jam 10 lewat 10 menit, jadi ngajine beli kudu suwe. Sing penting singkat, padat, ilmune manfaat, balik ke gawab. Ana berkate, alhamdulillah, alhamdulillah. Peduli apa itu namanya corona, apa itu namanya covid, yang jelas siap untuk mati. Betul, betul. Pirang-pirang beli karena covid, lepak mati. Benar. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Desane desa apa? Bugis. Apa itu Bugis? Butuh gairah yang istimewa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka saat ini kita bergairah demi menciptakan haul almarhum Bapak Seun Alif. Mudah-mudahan almarhum menjadi murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin. Sing hadir muga-muga sing oleh berkahe. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ya Rabbal. Kecamatan ini kecamatan apa? Anjakan. Anak zaman sekarang butuh iman dan ketakwaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka keimanan kita harus kita tancapkan, ketakwaan kita harus kita bina demi mencapai ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabupatennya apa? Indramayu. Indah, ramah, manis, ayu-ayu. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ini luar biasa, orang-orang yang hadir di tempat ini menjadi orang-orang yang istimewa. Betul. Betul. Gairah yang istimewa, dan inilah Bugis yang sebenarnya. Butuh gairah yang istimewa. Setuju? Setuju? Saat ini demi rasa mahabbah kita kepada Rasulullah, alhamdulillah sing hadir akeh ribuan. Ya karo sini umah. Sing lagi pada turu ongko. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaatul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ngiras-ngirus sekalian ngiris memperingati Isra wal Mi'raj junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Isra berjalan, Mi'raj peningkatan. Isra berjalan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Mi'raj munggai Kanjeng Nabi si Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidrotil Muntaha, sampai ke Mustawa. Tumaltaqullaha ta'ala azza wa jalla, ketemu karo Gusti Allah. Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah, sing hadir bukan orang sembarangan. Benar, banyak di luar sana yang tidak pernah terbuka hatinya, abot kanggo ibadah ke. Benar, betul. Ya Allah, bakal gue nangaji ke matane arif, ngantuk, beyekane larak, sikile pegel, deleng sing dodok sing lenyelonjur yana, sing silayana, sing timpuyana. Bener? Betul. Ikhlas sampean dodok ning kene ikhlas? Masya Allah, coba tengok sepanjang jalan pantura, pinggir jalan, ya Allah, banyak yang jualan minuman marimas. Marimas. Betul. Nganggo pakaiane, ya Allah, kenceng. Iya. Kiai lewat, deleng. Di deleng haram. Beli di deleng. Iman kuat ini. Betul. Kula pernah pengen ngaji ning Sumuradem. Sumuradem ning kene iki. Iya, parek. Sing kono, ya Allah, beli kuat pengen nguyuh. Pir glete musala atau masjid atau pir, beli kuat pengen nguyuh, kula mau bae nguyuh wis ping telu. Ya Allah, ngeliat di masjid dibuka kaca mobilnya, kalem mobilnya, ana sing nyamperake. Mas, mampir, mas. Kula nganggo jas, nganggo sorban. Kiai goblok. Kiai mah gratis barokah. Goblok. Bo. Ini luar biasa, abot kongkong ngelakoni ibadah, bener. No, sampean arep sembahyang baik, durung wudu weteng biasa-biasa saja, tapi wis wudu pletok, aduh pengen ngentuh ini. Iya, wis sembahyang tengah-tengah sembahyang, ayah arep dibatalaken. Emang hai diterusakkan beli kuat wa tahiyyatuk. At-tahiyyatuk. Goblok, imam suwe-suwe teman at-tahiyyatuk. Rai kekuat abang ireng. Nahan kie sih. Penwarudi apa siapa yang bakal nahan ngentut? Ya Allah, prindi. Tekan tahan.
tahiyat akhir kan disumpel nganggo kiye-kiye. Kiye-kiye. Ya Allah. Untuk ke untuk Bu. Ya Allah, dahsyatnya luar biasa. Betul. Nos nganggo celana lepis sing kandel. Untuk metembus. Kok. Bener. Celana apa kenok sing kenceng kak? Legging. Nos gak ngentut. Untuk mengagleti longkrangan ini kekerasan. Diampun bagian bu, mampu oke. Bener. Kebaikan itu banyak rintangan, tantangan, gangguan ya Allah. Bener. Betul. Baca Yasin. Yasin Al-Qur'an lagi. Terus ngantuk. Sembahyang arit. Iya. Komo bakal sembahyang Isa ya Allah arit, ngantuk, Bu. Iya. Nah, tapi lamba kawi sembahyang, giras maneh. Kongkon ngaji ngantuk. Tapi palembang ngopi di warung randa. Tekan jam 12 kuat. Omo bari silaturahmi mah. Sikile sira bari muter kartu remi. Benar. Ya Allah tenang istiqomah berjamaah bari nonton bola. Wah. Benar. Lah ini yang namanya manusia itu butuh sentulan dorongan. Makanya setiap bulan Rajab memperingati Isra Mi'raj, setiap bulan Mulud memperingati Muludan kelahiran Kanjeng Nabi, agar supaya gairah keimanan kita dan ketakwaan kita tumbuh. Betul? Betul. Makanya sampean ini, Bu. Bu. Mene, ndeleng ning Aldebaran mene. Ih. Butuh hidup ini kira-kira ada peningkatan. Jangan hanya sekedar Isra saja berjalan-berjalan dan berjalan tanpa ada peningkatan. Butuh Mi'raj. Da urip ke kira-kira ana peningkatan, bener. Betul. Jangan jadi anggur merah. Menantu nganggur, mertua marah. Iya. Turu bae komo bocah nom. Mengumpulkan kata jikalau seandainya seumpama misalkan pri mohon mantak terwujud tanpa ada karya nyata, tanpa ada kerja keras. Betul. Kudu usaha. Lah usaha tidak menjamin untuk berhasil kalau tanpa disertai doa. Saat ini kita berjamaah berdoa kepada Allah Subhanahu. Quran tidak pernah dibaca, jangankan dibaca, dibuka pun tak pernah. Tapi HP, ayo, HP, arep turu, tangi turu, lagi modor, ngisi-ngisi, ya Allah, chattingan. Coba bapak tangi turu ke bu, pak. Tangi turu ya Allah, anak tarhiman di masjid merbote. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi roji'un wa ilaihi nusyur. Meringku mandi. Iya. Begitu bangun HP berdering, begitu HP berdering kita bangun dibuka goblok Indosat. Duh jengkel. Enak hati. Padahal memaksud ini
dosa ke intensifkan doa usaha tawakal. Betul. Doa kita panjatkan, usaha terus semangat, setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuhi protokol kesehatan, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, sekali menginggat cuci tangan. Betul. Benar. Islam menganjurkan bersih, Islam menganjurkan dahsi hawit bengin cuci tangan ke. Bisa kia doa beli, orang sakia doa. Benar, betul. Betul. Doa kita panjatkan, usaha terus semangat, tawakal kepada Allah Subhanahu. Weh maksudnya keluar Indosat ke bu? Lah Indosat kue dua kartu. Mentari karo emping. Mentari ke bulan Rajab, ke bulan Rajab ke. Kira-kira dipasang kartu mentari ke. Apa mentari ke? Meningkatkan takwa setiap bengen dulu. Pakai kopiah seperti ini dulu. Lah setiap 2021 maya bener. Bukan maabot kau pun melu dikir manakit ke abot. Arab melengkahi ke. Arab manek ning masjid ke. Duur banget. Abot. Sekiranya enteng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mentari. Meningkatkan takwa setia. Hari. Nah Indosat masih punya kartu lagi, entry IMMMM-nya 3. Iman mantap, manfaat, maslahat. Alhamdulillah. Pikir manakib tidak dimiliki oleh para kiai, oleh para ustaz, oleh para imam-imam manakib, tapi zikir manakib dimiliki oleh kita semua. Alhamdulillah. Bahkan di malam minggu sok mana nih dengklok? Mana? Anasin mana ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari nyampur karuwong ake mah doa bu. Dahar baiknya dahar mangan. Dewekan mah beli nikmat. Betul. Tapi lamun bebarengan ya Allah. Senejan lawe sate karo sop gak enak. Betul. Iya bener. Lah bakal berjamaah. Nos bebek liwat ning dalan. Beru bebek. Lewat ning dalan dewekan dilindes ning bocah enom. Ya bebek awas lah siji ieu ngek modar. Iya. Tapi bebek lamun akean ana 100 ning dalan mobil gak mandek. Iya. Sang. Awas bebek. Kenapa beli di lindes? Sebab lamun di lindes mati kabeh ake teh nempuh ae nanae. Bener. Engko ning bayarine ake. Mantap al-ittihad asasun najah. Persatuan adalah kunci kesuksesan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gabah bakal gabuk mah bu, dinten pulak gak beli ditawar-tawar aja. Beli payu, kilo tengkulak gabah-gabuk, no. Tapi lamun gabah, gabuk nyampur karo gabah yang berisi, walaupun harganya murah, tapi ada penawaran. Benar. Lebak kesampean rumah sa gabuk, nyampur karo gabah sing bener. Supaya apa? Supaya ana hargan. Benar. Benar. Ulah beli bisa bebacaan. Pengen manakib gak beli bisa. Wis asal tekan dromo. Ya hayu ya qayyum. Ya hayu ya qayyum. Krungune ke ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu. Wis bagen. Betul mah ya hayam Pak Ustaz. Ulah pengen sembahyang tapi boro-boro sembahyang. Wudu bae ge jampena beli bisa sembahyang, beli bisa sembahyang.
maksudnya kesembayang ya, wong kampung bayang. Kan bakal wong wis tua mau urude we, bakal kaku-kaku. Bakal nini-nini mah. Iya. Mantak sangka cerita nini-nini sanggup. Iya. Lah kula beli bisa apa? Parek sembayang, bagi ora oli konon sembayang beli wudu ade. Ade sembayang beli wudu maning ole. Bagi. Ayo, ora apa-apa. Sepenting sembayang. Beli wudu maning. Langsung sembayang. Mending sembayangnya bener mah. Usolli. Usolli. Fardhol maghrib. Salah sarbo kemis juga. Ya Allah, emang sembahyang di sate oli di sini di penkuat. Salah sarbo kemis juga. Kue mah selasanya selasa rokaatin telung rokaat duduk selasa dina. Terus bagian sembahyang Allah Akbar. Beres sembahyang anu ya Pak Ustaz, mau kula sembahyang mentut. Batal beli Pak Ustaz, beli orang batal orang apa sih ya, timbang dibayangin orang wudu-wudu aja. Iya, orang wudu manis bayangin langsung sembayang baik yang ngentut kebeli batal usbakin orang apa-apa, sing penting asal gelem bayang lah. Nama majelis taklim mana pengajian tak di sana dididik tentang ilmu masalah sembahyang, masalah wudu. Iya. Alhamdulillah. Maka berbahagia saat ini orang-orang yang hadir di tempat ini semuanya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sing pada dawa umure. Amin. Sing akeh duite. Amin. Sing nyawah yang moga-moga sing diparingi bagus nyawah. Amin. Sing dagang yang moga-moga sing diparingi laris dagangnya. Amin. Sing bisnis yang moga-moga sing cepet cair. Amin. Amin. Tapi jangan lupa jambu air buah kedong-dong. Kalau cair bagi-bagi. Dong. Alhamdulillah. Ya iya, uang kudu akeh sedekah. Alhamdulillah kula, Bu. Bu. Pak, alhamdulillah tempat kula wis ditempati ning Abah Yai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Dia kula buka dikir manakib nembe 5 kali pertemuan durung suwe. Nah, alhamdulillah kula gawe majelis dikir, kemudian mendirikan pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Khalil Imam sebagai orang tua saya. Karena kula biangin ibu nekula kebengen kayak Tegal Bubuk gak? Ya Cirebon, alhamdulillah. Mantak bisa Jawa. Dan kula membahasannya Jawa. Jawa ya hayu, Sunda ya hayu, Indonesia ya hayu, Inggris ya kecil. Wong kunci nega duwe kula mah. Alhamdulillah. Doane ya dikir manakib ning kula setiap malam Selasa ya. Selak akbarane Selasa Kliwon. Nanti yang berkenan silahkan untuk hadir ya ning beli bisa unggal malam Selasa ya, malam Selasa Kliwon ya, tempatnya wis weruh ya. Kampunge kampung Kosambi Rangrang desane Cikuntul. Ya, nganggo u aja nganggo o. Wis aja diucapaken meneng be ning jero ati. Cikuntul. Une aja diganti o, berarti wis meneng. Kecamatane Tempuran. Kula sekali lagi ngebangun ya, nyuwun pandoane sing jamaah moga-moga sing diparingi sukses. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para banser mudah-mudahan sing pada sehat kabeh, ansor kabeh ya, yang tergabung dalam Jamiah Nahdlatul Ulama.
kula sebagai wakil rois pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kerawang, wakil ketua lembaga dakwah NU Provinsi Jawa Barat. Jadi bokap sampean arep ngundang ning kula, nomor telepone 0856922334777. Promosi. Ya tenang deh. Alhamdulillah. Moga-moga sehat kabeh. Amin. Ya Robbal Alamin. Pengen emang ngobrol emang ceramah, pengen dakwah bu. Tapi penanan dikir manakin. Ya. Jadi beli kena suwe-suwe. Sing penting ilmu neman taat balike gawa ber. Anak berkate. Nah, usana usai. Alhamdulillah. Jalan-jalan Mengbanyuwangi, tuku ketuk ning desa Bugel. Berhubung waktunya wis bengi, mata ngantuk awake pegel. Iya kan? Bukti ini nyeloncer. Hadana Allahu ayyakum ajma'in, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. We ciri cangkem durung mangan ne. Lamun wis dahar mah beli kaya kue. Karena durung dahar ulangi maning wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.